Bismillahirrahmanirrahim Qala al-mu'allifu rahimahu wa ta'ala Wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin Amin. Bismillahirrahmanirrahim Wa sunanuhu utawi piro piro sunnahnya wudhu Wa sunanuhu utawi piro piro sunnahnya wudhu Ail wudhu i e, tekesi wudhu Asyratu asyia'a iku ono sepuluh piro piro perkoroh Asratu asya'a iku ono sepuluh piro pira perkara. Wafi ba'di nusakhil matnih lan ing iku ing dalam sebagian piro-piro catatan kitab matan namanya khobar muqaddam khobar yang didahulukan. Wafi ba'di nusakhil matnih lan iku ing dalam sebagian piro-piro catatan kitab matan asrul hisolin utawi lafat asrul hisolin atau utawi redaksi asrul hisolin yang pertama atas miyatuh membaca basmalah atas miyatuh yang pertama membaca basmalah awalahu ing dalam awalahu ing dalam awalnya wudhu. Awalahu ing dalam awalnya wudhu. Wa aqalluha utawi. Paling sedikitnya tasmiyah. Atau basmalah. Itu bismillahi. Itu lafad bismillahih. Wa'akalluha utawi paling sedikitnya tasmiyah atau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lafad, bismillahi. Wa akmaluha utawi paling sempurnanya tasmiyah. Wa akmaluha utawi paling sempurnanya tasmiyah atau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim yaitu lafad bismillahirrahmanirrahim. Maknanya jelas ya. Oleh karena itu, fa'in tarokah ninggal nusopowong. Fa'in tarokah mongkolamun ninggal wong atas miyata ing baca basmalah. Atas miyata yang baca basmala awalahu yang dalam awalnya wudhu. Atah mongko neka'aken sopo wong atau mendatangkan sopo wong. Atah mongko neka'aken sopo wong biha kalawan basmala atau tasmiyah biha kalawan tasmiyah atau atau basmalah tinggal dikasih tanda fi asnaihi dalam pertengahan wudhu fi asnaihi dalam pertengahan wudhu sekarang fa'in in faragh lamun rampung sapa atau <ttak> selesai sapa wong Minal wudhu isangkeng wudhu lam yakti biha. Lam yakti mongko tidak usah mendatangkan sopo wong. Lam yakti mongko tidak usah mendatangkan sopo wong biha kalawan tasmiyah atau basmalah. Biha kalawan tasmiyah atau basmalah. Yes. Sekilas penjelasannya sunnahnya wudhu itu jumlahnya ada 10. Ada 10. Dalam kitab ini memakai redaksi Asyratu Asya. Sedangkan dalam kitab matan-matan yang lain, nah, itu memakai redaksi Asyruh Khisolin. Mananya sama? Asyratu Asya dalam kitab ini Sedangkan dalam redaksi yang lain memakai redaksi, eh, dalam kitab yang lain memakai redaksi asru hiso isolin Yang pertama, prase itu membaca bas malam. Jadi prase, kalau wudhu, di awal wudhu itu membaca bas malam. Bahkan, bahkan ini bukan cuma ketika wudhu, Hasan. Setiap kita melakukan hal-hal yang secara agama itu dibenarkan mau makan membaca bas Malah mau tidur baca bas masuk kamar baca bas masuk rumah baca bas dan seterusnya yang penting dibenarkan kalau nggak dibenarkan apa contohnya mencuri ya nggak usah Bismillahirrahmanirrahim akhirnya ngambil uang uangnya orang lain nggak boleh paham ya atau mau merampok. Enggak usah baca basmalah wong diharamkan atau dilarang. Paham ya? Atau tidak masuk kelas. Bismillahirrahmanirrahim hari ini bolos sementara. Ya enggak usah. Paham ya? Atau tidak salat. Bismillahirrahmanirrahim untuk hari ini sementara enggak salat dur enggak usah. Paham ya? Jadi dalam hadis dijelaskan kullu amrin zibalin. setiap perkara yang mulia la yang tidak diawali dengan basmalah fahuwa abtar maka itu tidak ada nilai barokahnya paham ya jadi setiap masuk kamar keluar kamar umpamanya mau makan minum dan seterusnya yang penting olah agama dibenarkan itu dianjurkan baca basmalah akan dikatakan dalam hadis setiap kita masuk kamar baca basmalah dan al-ikhlas maka rizkinya akan mengalir bahkan sampai tetangga yang ada di kanan kirinya ya jadi ada se, uh, pada suatu hari ada sahabat mengadu kepada Rasul ya Rasul eh uh, terkait dengan ekonomi yang saya miliki kenapa kok terlalu sulit Akhirnya Nabi memberi saran, Mas baca ini mas. Beberapa hari kemudian, eh, uh, atau mendatangi Nabi lagi. Ya Rasul, Alhamdulillah sekarang yang dilancarkan rezekinya bukan cuma saya, tapi semua tetang tetangga. Kami ya masuk kamar, baca basmalah. Pertama salam, basmalah dan juga al-ikhlas. al ikhlas lah sekarang kalau dia lupa umpamanya mau wudu enggak baca basmalah, mungkin karena terburu-buru atau yang lain, maka oh iya yes, sih. Yes. Basmalah itu minimal yaitu bis bismillah. Adapun paling sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Hafal semua ya. Iya. Yes. Lah sekarang gini, ketika mau wudu ternyata enggak baca basmalah lupa atau bagaimana bagaimana maka tetap dianjurkan membaca basmalah di tengah-tengah wudhu -tengah contohnya baru sadar atau baru ingat ketika e, membasuh tangan umpamanya silakan ketika basuh tangan membaca bas basmalah tapi kalau ingatnya setelah wudhu setelah wudhu setelah cuci tangan bahkan setelah doa membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma minat sampai selesai baru sadar lah ternyata saya tadi enggak baca basmalah ya enggak usah karena dia sadarnya setelah setelah wudu paham ya jadi yang dianjurkan baca basmalah itu sebelum wudhu. kalau dia lupa enggak baca basmalah sadar baca basmalah eh, sadar Ketika di tengah-tengah wudhu umpamanya, silakan tetap dianjurkan. Tapi kalau dia sadarnya setelah wudhu tetap uh, tidak dian, dianjurkan.